Nah, ini 102. Oke, 102 ya. 102 3 hit. Oke. Kita mulai. Ah, mantap nih. Wah, mantap nih, Bos. Gila, gila. No. Semuanya balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers, teman-temannya. Oke, jadi di video kali ini rambut keberantakan, gak apa-apa lah ya. Oke, jadi video kali ini aku mau ngebahas, Bang, Genta Hex itu bisa gak sih skip update? Pertanyaan yang menarik juga ya buat aku ya. Oke lah, jadi di sini aku bakal bikin videonya buat kalian, mengedukasi kalian lah ya, lebih tepatnya apa apakah bisa atau enggak, teman-teman. Ya, di sini seperti biasa aku udah ada yang pastinya udah ada Genta HTTPS-nya dan juga ada Genta Hex-nya. Dan aku ingat disclaimer sedikit, teman-teman, jadi bahwa Genta ini udah nggak update lagi, belum update yang terbarunya. Jadi versi yang ini aja dulu, teman-teman, yang ada dulu ya, seadanya dulu. Ya, karena webhook-nya itu lagi error, teman-teman. Jadi di sini aku bakal gimana caranya. Yang pertama, teman-teman, kalian harus klik kanan dulu ke Genta ini. Klik terus klik run as agar kita itu bakal keincernya ke ini ya, ener proxy-nya ya. Berarti kita ke ini HTTPS-nya juga kita run asin juga. Oke. Okay. Nah, kita geserin sedikit ya di sini ya. Oke, di sini aku ketik 1, teman-teman. Sorry. Oke, kita ketik 1 di sini. Kita tunggu beberapa saat ya. Oke, ini udah masuk. Kita ke bagian ener proxy, teman-teman. Di ener proxy kalian harus yang pastinya clear host dulu, teman-teman ya. Clear host dulu. Auto port lagi, teman-teman ya. Klik auto port. Nanti dia berubah. Kalau udah berubah klik inject, teman-teman. Nah, kalau udah inject, kalian langsung pergi ke GT kalian. Sebelum ke GT kalian, kalian harus ubah dulu yang ini, teman-teman ya. Nah, ini dia ya. Nih, kalian checklistin dulu skip update kalian di ininya ya, di ener proxy-nya ya. Oke. Di sini aku bakal tunjukin kalian ener proxy-nya ya, teman-teman ya. Di sini kita bakal start ya. Aku udah start, teman-teman ya. Oke, kita play. Kita masuk. Oke. Ini dia, teman-teman. Apakah dia skip update atau enggak, teman-teman ya? Kita lihat. Oke, okay, di sini lagi loading ya. Ada terjadinya loading. Oke, okay, ini kalian bisa lihat ya, teman-teman ya. Oke, okay, masih ada event yang lama. Tuh, kalian bisa lihat ya, teman-teman ya. Dia update skip, teman-teman. Ternyata bisa ya Genta untuk skip update-nya, teman-teman ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri ya, teman-teman ya. Di skip update nih ya, tuh. 2/19 ya, tuh. 2/19 sama 1/19. Ini worth it banget kalau menurut aku, kalau misalnya kita gak usah update gitu ya. Dan kita bakal coba untuk di bagian ini kali ya, di bagian apa ya, bukan bagian, oh, PNB nya ya. Coba kita bagian PNB nih. Kalau di PNB kita kayaknya gak usah di tes di sini. Kita bakal coba tes di ini dulu, teman-teman, di word kita sendiri, di word yang ini ya. Kita bakal coba dulu, teman-teman. Oke, di sini kita bakal kasih door dulu, teman-teman ya. Kita coba smelok aku, smelok. Oh, ada enggak ya? Oh, ada. 202. Oke, 202. Kita bakal 2. Apakah bisa PNB-nya? Jadi kita di sini ada 2 video ya, teman-teman ya. Jadi kita bakal bahas juga PNB-nya apakah lancar atau enggak. Oke, kita mulai. Wah, ini, wah, ini mah, ah, gila, ini working banget, teman-teman. Wah, ini best banget sih sebenarnya, best banget ya. Ini working banget sih. Kalau aku ngomongnya working sih, teman-teman. Working banget ya. Working, mantap dah.
face collect ya. Face collect, kita collect yang di depan, terus kita auto collect ya. Oke. Di sini kita jadi platform aja ya. Kita coba platform aja dulu, teman-teman. Nah, ini 102. Oke, 102 ya. 102 3 hit. Oke. Kita mulai. Ah, mantap nih. Wah, mantap nih, Bos. Gila, gila. Ini mah mantap atuh. Gila, tanpa PE, tanpa ini ya kalau menurut aku ya. Ini enak banget sih. Ini asik sih menurut aku ya. Asik sih. Asik banget ini. Ini kalau misalnya 2 bot lumayan sih. Ini cepet banget pastinya. Gila. Coba kita auto drop ya. Dropnya ini kan auto nih ya. Delaynya 2. Oh. Mau drop apa memangnya ya? Wah, ini aku kurang ngerti, teman-teman, tapi jujur ini enak banget kalau gua pakai. Wah, asli ini. Wah, gila, mantap ini mah. Tuh, gila. Ini bagian tadi baik banget lah. Aduh, emang terbaik lah ya. PNB-nya udah diperbaikin loh. Di Ener proxy-nya aku kayaknya nggak tahu ya. Tapi jujur, ini worth it banget, bro. Dan ini nggak nge-lag. Ini yang gua suka ya. Gak nge-lag, teman-teman. Dia bikinnya gak nge-lag gitu. Sangat luar biasa sih. Wah. Gila, ini worth it banget ya kalau menurut aku ya. Dan ini bot aku yang ini ya, teman-teman, akun bot aku yang lumayan menurut aku ya. Asli. Really? Waduh. Wah, ini sih enak banget, nggak ngelek-ngelek, nggak kayak multibotnya gitu. Kali di multibotnya kan itu kita harus ini ya. Tapi di sini, wah gila sih. Ini Bang Gentan nih terbaik lah ya. Dia udah bikin Ener proxy-nya udah terbaik lah ya. Gila, luar biasa ini Gentan. Gua seneng bang. Asli bang, gua seneng banget bang kalau lu ada fitur kayak gini bang. Dan akun bot aku udah level 52 ya. Oke. Apakah dia no responding, teman-teman? Oh. Oke, fine. Dia jadi gak bisa lama teman-temannya berarti ya. Waduh, sayang banget sih. Padahal aku pengen berlama-lama sih pakai Gideon gitu. Ya wes lah, nge-like nih. Aduh, putus. Ya oke lah teman-teman ya, itu dia teman-teman ya, kalau kalian pengen tahu cara gentanya ya teman-teman ya, cara kerja gentanya gitu teman-teman ya. Nah, gimana menurut teman-teman? Silahkan nilai aja di komen ya teman-teman ya. Oke, thank you buat kalian juga udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan itu dia PNB kita, dan itu dia juga skip update kita. Dan juga itu juga untuk unbrand-nya teman-teman ya. Kalian bisa cek aja ya, nonton aja video ini dari awal sampai akhir. Dan itu bakal ya, itulah ya edukasi kita pada hari ini teman-teman. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan next nanti kita bakal bahas lagi video-video berikutnya. Oke, see you the next time kita di video berikutnya. Bye-bye.